Jadi bila kita merangkumi keempat-empat aspek ataupun elemen penting yang disebutkan oleh Rasulullah yang bakal berlaku di akhir zaman ini, sebenarnya dia merujuk kepada empat perkara yang saling berhubung kait. Keempat-empat ini mempunyai connection yang cukup besar dan rapat di antara satu dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini dengan keizinan daripada Allah, kita sama-sama diberi kesempatan untuk berhimpun dan berkumpul di dalam surau ini. Mudah-mudahan kita mendoa dan mengharapkan majlis ilmu kita, baik atas nama kuliah ataupun ceramah, semoga mendapat rahmat dan keberkatan dari sisinya insya Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengerusi surau, ahli-ahli jawatan kuasa serta mereka yang turut sama menjayakan program kita pada malam ini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang dapat dan mampu memberikan imbuhan dan imbalan atas usaha daya upaya tuan-tuan. Seterusnya kepada hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Walaupun malam ni kita bukan berada di masjid, tetapi sambutan alhamdulillah, saya pun macam orang sakit jantung dah, mikrofon ni penuh. Kalau masjid tak tahulah, ni baru tahap surau kan. Alhamdulillah. Baik, malam ni kita berbicara serba sedikit, santai-santai, ringkas-ringkas, berkenaan sebahagian peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Bila membicarakan persoalan akhir zaman, kita perlu ingat satu benda, iaitu sumber. Bila nak membicarakan tentang akhir zaman, sumber dapatan kita untuk kita bercakap, untuk kita mengeluarkan pandangan dan pendapat, seharusnya berbasiskan kepada dua sumber yang utama. Yang pertama ialah nas-nas daripada Al-Quran, dan yang kedua ialah nas-nas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi sebenarnya lebih kepada pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat mungkin daripada ulama-ulama, daripada pandangan-pandangan individu dan persendirian bila mereka melihat kepada wakil,
melihat kepada event, melihat kepada peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Apapun kembali kepada asas nas Al-Quran dan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama mentadabbur dan mempelajari salah satu daripada hadis yang pernah disabdakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar, iaitu sepupu ataupun menantu kepada Nabi Muhammad sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum yawma idzin 'amirah wahiya kharabun minal huda ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama' min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Bila kita memperhatikan apa yang disabdakan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun, hampir saja akan tiba kepada umat manusia di akhir zaman. Rasulullah memberitakan kepada kita empat konteks, empat elemen yang cukup penting di dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah berbicara mengenai agama. La yabqal isla yabqa minal islami illa ismuhu. Tiada yang tinggal, tiada yang kekal pada Islam itu di akhir zaman illa ismuhu, kecuali namanya sahaja Islam. Yang kedua, Rasulullah berbicara mengenai panduan umat Islam, iaitu Al-Quran. La yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tiada yang tersisa, yang berbaki daripada Al-Quran kecuali hanya tinggal tulisan dia. Dan yang ketiga, Rasulullah berbicara mengenai tempat seperti ini, iaitu Rasulullah berbicara mengenai masjid, masajiduhum yauma izin amirah. Masjid-masjid kamu pada hari itu besar, indah, tersergam. Walakin kharabun minal huda, atau ada riwayat wahiya kharabun minal huda. Tetapi kosong, sunyi daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dan keempat, Nabi Muhammad berbicara mengenai ulama. Ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama. Dan ulama-ulama kamu pada masa itu adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia yang berada di bawah kolong langit ataupun di bawah naungan langit. Kenapa ulama-ulama kamu pada masa itu diistilahkan oleh Rasulullah dengan seburuk-buruk makhluk? Ada benda yang dilakukan oleh mereka. Min indihim takhrujul fitnah. Kerana dari sisi ulama itu sendiri keluarnya fitnah, wa fihim ta'ud. Dan kepada ulama itu jugalah akan kembalinya fitnah tersebut. Jadi bila kita merangkumi keempat-empat aspek ataupun elemen penting yang disebutkan oleh Rasulullah yang bakal berlaku di akhir zaman ini, sebenarnya dia merujuk kepada empat perkara yang saling berhubung kait. Keempat-empat ini mempunyai connection yang cukup besar dan rapat di antara satu dengan yang lain.
Pertama, Rasulullah membicarakan tentang Islam sebagai agama. Yang kedua, Rasulullah membicarakan tentang Al-Quran sebagai manual, sebagai panduan untuk umat Islam melaksanakan ataupun mempraktikalkan ataupun mengamaliahkan apa yang dikatakan sebagai Islam tadi, dan seterusnya hubung kait tempat sebagai penyatuan bagi umat Islam iaitu masjid, dan seterusnya pendakwah, penyebar, mereka yang dianggap mempunyai kelebihan ataupun authority yang mempunyai integriti dalam masyarakat untuk menyebarkan Islam iaitu ulama-ulamanya. Atas dasar itulah kita harus memerhatikan hal ini dan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Ada benar atau tidak apa yang disabdakan oleh Rasulullah sudah berlaku ataupun mungkin akan berlaku di masa depan, yang kita tidak ketahui bilakah hal yang disebutkan oleh Rasulullah ini bakal berlaku. Pertama, la yabqal minal islami illa ismuhu. Tidak tersisa dan tidak tertinggal daripada Islam ini kecuali namanya sahaja. Ini memaksudkan kepada kita bahawa rata-rata umat yang beragama Islam di akhir zaman berkemungkinan besar hanya namanya saja yang Islam. Mungkin agamanya ini tercatat atau tercatat di pengenalan masing-masing, IC masing-masing. Tetapi cara kehidupan Islam yang sebenar sudah daripada kehidupannya. Cara dia berkomunikasi dengan orang lain sudah tidak menggambarkan islamiknya dia. Cara dalam berpendidikan mungkin juga sama. Cara dia berhubungan dengan orang lain mungkin juga sama. Dan cara dia hidup bermasyarakat mungkin sudah tidak menggambarkan hakikat agama Islam itu sendiri. Sebagai contoh, saya buat perbandingan yang mudah. Tuan-tuan, bila kata kita menyebut Islam, kita memang mengharapkan Islam ini sentiasa ada, sentiasa dekat, sentiasa rapat dengan kita. Dan kalau boleh, kita berkehendakkan sentiasa memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah agar kehidupan terakhir kita yang namanya kematian juga berakhir atas agama ini, iaitu Islam. Tetapi hakikat Islam yang sebenarnya bukanlah dikatakan Islam itu kerana nama kita Muhammad. Tidak. Bukanlah Islam itu kerana nama kita Ja'far. Bukanlah Islam itu kerana nama kita Aisyah sebagai contoh. Dan bukanlah orang yang bernama Robert itu tidak Islam. Bukan orang yang bernama John itu memaknakan dia tidak Islam. Nama adalah sekadar nama, dan perletakan nama pada seseorang bukanlah gambaran sebenar bagi agama ataupun akidah yang diwakili oleh individu atau batang tubuh seseorang. Begitu juga Islam kita bukanlah kerana kita berpakaian baju Melayu, kain sarung, semestinya orang tu Islam. Kita berbaju kebaya, berbaju kurung, bertudung litup, tidak semestinya Islam. Ataupun kita melihat jenis-jenis pakaian lain yang tidak memaknakan atas nama agama. Dan bukanlah kita Islam kerana lahir beribu bapakan Islam. Kita bukan Islam kerana dilahir di perkampungan yang rata-rata peratusan besar adalah orang Islam. Tetapi kita menjadi Islam yang sebenar-benarnya bila kita telah menerima apa yang disyahadahkan oleh kita, iaitu kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin walaupun nama kita pada masa itu John,
Tetapi bila kita mengucapkan kalimah syahadah tadi, bermakna Islam telah menjadi agama kita. Islam telah menjadi pegangan kita. Walaupun mungkin kita tidak bersongkok, walaupun mungkin kita tidak berkopiah, walaupun mungkin kita tidak berjubah, tetapi lafazan asyhadah tadi telah memungkinkan kita menjadi seorang Muslim. Bila kita Muslim, kita kena ada keimanan. Kita kena ada kepercayaan, tuan-tuan, daripada apa yang kita ucapkan. Manifestasi daripada kalimah syahadah. Memperakui bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga kena memperakui bahawa Muhammad itu adalah seorang hamba Allah yang berpangkat Nabi serta berpangkat Rasul. Ini adalah keimanan, ini faith, ini kepercayaan. Tetapi dalam agama Islam, kita hanya bukan berpaksi kepada keimanan semata-mata. Tetapi ada satu lagi yang perlu dihubungkaitkan, dikoneksikan dengan iman, iaitu ilmu. Iman tidak akan sampai ke mana-mana, tuan-tuan, tanpa ilmu, dan ilmu tidak akan berasas dan bererti sama sekali sekiranya tidak disertakan dengan iman. Sebagai contoh, kalau dipersoalkan iman tanpa ilmu. Kamu beriman kepada Allah? Ya, aku beriman kepada Allah. Dia tidak memaknakan apa-apa. Tetapi satu lagi yang saya harapkan kita hadam betul-betul ialah ilmu. Ilmu tentang apa yang kita imani tadi. Bila kita kata kita beriman kepada Allah, maksudnya kita kena berilmu apa-apa yang berhubungan dengan Tuhan yang kita imani, Allah itu. Jadi ilmu yang kita perlu ada berkaitan dengan Allah ialah, rata-rata dalam perbahasan ilmu tauhid merangkumi empat benda. Zat Allah, sifat Allah, nama-nama Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Ni yang kita kena pelajari. Apa yang berhubung kait dengan Allah, nama-nama dia, sifat-sifat dia, perbuatan-perbuatan dia, barulah kita dapat mengenal apakah unsur ataupun zat yang dinamakan sebagai Allah yang kita percaya dan kita imani itu. Tidak cukup dengan setakat mengatakan aku percaya pada Allah, aku beriman pada Allah, sedangkan dalam masa yang sama kita tak mengerti dan mengetahui apa-apa berkaitan dengan Allah. Di sinilah pentingnya ilmu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada rangkap syahadah yang kedua. Berimankah kamu kepada Rasulullah? Ya, aku beriman. Kamu beriman kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir? Ya, aku beriman. Tidak memadai dan mencukupi sehingga kita berilmu tentang Nabi Muhammad. Maka kita mempelajari tentang junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Apa yang wajib bagi seorang Rasul, apa yang harus bagi seorang Rasul, apa yang mustahil bagi seorang Rasul, dan mempelajari dengan sebaik-baiknya setiap peristiwa sejarah yang kita namakan sebagai tarikh dan sirah bagi Nabi Muhammad dari awal kelahiran baginda sampailah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dianggap kita benar-benar berilmu. Baru dianggap kita benar-benar mengetahui dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan Muhammad Rasulullah. Jadi di sinilah pentingnya iman dan ilmu. Dan jangan sesekali kita berilmu tanpa beriman. Ilmu yang tak ada basis, ilmu yang tak ada dasar ialah ilmu yang tak dihubungkan dengan keimanan. Baik, bila kita melihat kepada konteks Islam hari ini. Hari ini bila kita sebut sebagai Islam, apa dia Islam? Islam itu agama. Islam itu cara hidup. Islam itu way of life. Siapa yang memperkenalkan Islam kepada kita?
Yang memperkenalkan Islam kepada kita ialah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerusi usaha dan tangan-tangan sahabat, ulama-ulama daripada zaman ke zaman, daripada abad ke abad, sehingga Islam yang pernah dibawa oleh Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu sampai kepada kita. Alhamdulillah, atas berkat usaha ini, dakwah itu sampai sehingga kita dapat mengecapi nikmat iman dan nikmat Islam cukup besar, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi jauh lebih itu, apa yang diperkenalkan sebagai Islam oleh Nabi Muhammad ini, cara hidup. Cara hidup yang bukan berpandukan kepada akal Nabi. Cara hidup yang bukan berpandukan rasa-rasa Nabi. Cara hidup yang bukan berpandukan agakkan-agakkan Nabi. Tetapi Nabi menerima wahyu daripada Allah. Bila menerima wahyu daripada Allah, bermaksud agama ini dia ada disiplin dia. Dan dalam disiplin agama ini termasuklah kita anggap sebagai benda-benda yang diperintahkan oleh Allah dan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kerana apa ada benda-benda seperti ini? Bentuk-bentuk perintah, bentuk-bentuk larangan. Kerana kehidupan manusia yang dibentangkan oleh Allah ini adalah sebentuk ujian. Dia nak melihat sejauh mana manifestasi yang terungkap daripada kalimah syahadah tadi. Dari awal kamu sudah memperakui aku sebagai Tuhan kamu. Dan aku sebagai Tuhan kamu inilah yang menurunkan agama ini. Yang memerintahkan kamu sekian-sekian. Aku jualah zat yang melarang kamu sekian-sekian. Yang membolehkan hal tertentu dan melarang kamu daripada melakukan hal tertentu. Tiba-tiba kita beriman kepada Tuhan yang menurunkan prospek-prospek tersebut. Hari ini kita banyak songe, hari ini kita banyak cakap, cuba mempertikaikan apa yang telah ditetapkan dan ditentukan olehnya. Kenapa kita mesti kena buat ni? Kenapa Allah suruh kita buat ni? Pasal apa benda ni tak boleh makan? Pasal apa benda ni tak boleh minum? Benda ni kalau tak boleh menyusahkanlah. Benda ni kalau tak boleh tak menyeronokkanlah. Kenapa hal-hal ini sering terjadi? Kenapa hal-hal ini keluar sedangkan kita sudah bersyahadah untuk mengikuti secara mutlak apa yang datang daripada dia dengan keimanan yang kita ucapkan tadi? Dah kita yakin pada dia, kita beriman pada dia, kita bertuhankan kepada dia, apa yang dia perintah, laksanakanlah. Apa yang dia larang, tinggalkanlah. Jadi yang paling banyak berlaku ialah bila mana hari ini, Islam tu Islamlah. Tetapi way of life tadi sekian lama semakin terhakis dan terancam. Kita ambil beberapa perkara sebagai contoh. Bila kata Islam, dia ada panduan dia, guide pada yang kedua tadi. Antaranya ialah Allah memerintahkan kita supaya bersolat. Tapi ramai tak? Ya, nama dalam IC Islam dan dianggap beragama Islam, tapi dia sendiri tinggal semayang. Jujur, ada ke tak ada? Ada. Jadi boleh tak kita nak meletakkan inilah yang dikatakan Islam tu cuma tinggal nama? Ada orang yang kaya tetapi lari daripada bayar zakat. Benda ni tuan-tuan tak boleh nafi. Bukan semua orang, tapi nak habaq ada. Dia Islam, dia kaya, haul dan nisab mungkin cukup bagi dia, tapi dia tak mau bayar zakat. Puasa bulan Ramadan, 30 hari yang diwajibkan, ada yang tinggal, ada yang tak puasa langsung, walaupun dia kata dia seorang Islam. Ada. Haji, langsung tak punya niat nak pergi ke Mekah. Tapi Bangkok dia boleh sampai, London dia boleh sampai, Paris dia boleh sampai, UK dia boleh sampai. Tapi punya niat untuk sampai ke Tanah Suci, langsung tak ada dalam diri dia. Ini juga berlaku kepada sebahagian.
Bagaimana juga dengan peraturan-peraturan hidup tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini dalam sistem ekonominya yang ada sebahagian besar berteras dan berasaskan kepada riba. Dan kita tahu dalam agama kita riba ni halal ke haram? Riba ni halal ke haram? Haram. Tetapi ada sebahagian umat Islam yang berinteraksi dengan amalan riba. Walaupun jelas haram di sisi Islam. Bagaimana pula cara kita berpakaian, cara kita berfashion hari ini? Dan mungkin mata tuan-tuan tak terlepas pandanglah. Yang kita kira lah, kita tak pernah pergi tanya orang pakai seksi ke hang ni Islam ke tak. Tapi kita anggap pada pandangan kasar tu orang Islam, Muslim, Muslimah seperti kita. Tapi bagaimana sebahagian besar berpakaian hari ini? Yang Nabi juga sebut dalam hadis-hadis, di akhir zaman ni orang akan pakai macam mana? Ketat-ketat, sendak-sendak, nipih, jarang-jarang, berlaku tak? Berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil contoh pelaksanaan lain. Yang ni saya pernah keutarakan sebelum ni dan di mana-mana. Sebagai bentuk pemikiran kritis kita tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita tengok perkara-perkara yang dianggap larangan dalam agama. Agama larang benda ni, tetapi kenapa benda ni masih ada, benda ni wujud dalam masyarakat? Saya selalu cuba umpamakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya kita berjalan memasuki mana-mana lorong, kita akan jumpa 5 orang lelaki, 5 orang pemuda. Yang semua tu melakukan aktiviti yang sama. Apa dia? Minum khamar, minum arak. Secara jujur, dalam Islam memang diharamkan minum arak. Minuman-minuman yang memabukkan, minuman-minuman yang dianggap menghilangkan akal, menafikan pemikiran rasional. Dan semua tu minum arak. Dan bila kita panggil berhadapan dengan kita sebagai contoh, rupanya di hadapan kita itu kita tidak berseorangan. Pemuda pertama mungkin beragama Islam, pemuda kedua mungkin Kristian, pemuda ketiga mungkin Yahudi, pemuda keempat mungkin Hindu, pemuda kelima mungkin Buddha. Tapi aktivitinya sama, minum arak. Kalau kita mempersoalkan kepada 5-5 pemuda ini secara jujur, wahai saudara Islam, sebenarnya kamu minum benda ni dalam agama kamu halal ke haram? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Gak-gak. Dia sedang minum arak contoh, tapi kalau kita tanya jujur, jawab jujur dalam agama kamu benar tak minum minuman ni? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Haram. Kalau tanya agama Kristian, minum arak dalam agama dia haram ke halal? Haram ke halal? Haram. Yahudi? Haram. Buddha? Oh, Buddha lagi lah. Haram. Hindu? Haram. Minuman yang memabukkan haram, 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 haram. Baik. Secara rumus, boleh dikatakan hampir semua agama mengharamkan benda yang memudaratkan akal, benda yang memabukkan, menafikan rasional dan logika ini. Tetapi satu persoalan, bila kita kata semua agama yang agama ini dominan di tempat kita mengatakan arak ini haram, jujur, kritis kita, sebenarnya benda ni perlu ada di tempat kita bila mana dalam masa yang sama persoalan tadi dikeluarkan, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, haram, 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 yang menantang ni perlu ada, siapa nak minum sebenarnya? Islam tak boleh. Hatu tak boleh. Hani tak boleh. Hani tak boleh. Hani tak boleh. Jadi benda ni kena ada tempat kita, siapa hak nak minum sebenarnya? Ha, mana pengerusi? Pengerusi, siapa nak minum sebenarnya? Dah, kita ambil secara jujur tadi, dah hani pun haram, hani pun haram, hani pun haram, hani pun haram. Jadi benda ni perlu ada, why? Why dia perlu ada? Dah semua tak boleh? Jadi ada juga.
Bukan kata ada dalam bentuk ni. Ada dalam bentuk karton. Bahkan lebih jauh sampai dibina kilang. Siapa nak minum sebenarnya? Tak jujur saya tanya. Siapa nak minum sebenarnya? Yang akan minum siapa tuan-tuan? Yang akan minum ialah pelanggar-pelanggar bagi semua agama ini. Dia akan terobos agama dia, dia akan langgar aturan agama dia. Walaupun agama dia kata tak boleh, dia akan langgar. Jadi minuman ini ada sebenarnya untuk mencipta satu kreat golongan-golongan yang melanggar batasan agama masing-masing. Alang-alang ada, sepatut tak perlu ada. Bila ada, ada orang nak beli tak? Dah bila ada, jual, ada oranglah nak beli. Ada oranglah terliur. Ada oranglah nak try rasa. Ada orang yang nak teringin minum. Alang-alang ada. Kalau tak ada, senang. Siapa nak minum? Tak ada lah. Baik. Kita pergi kepada kes yang kedua. Sama. Bila kalau kita kata betul-betul, semua agama, ada dah agama yang menghalalkan perjudian. Oi, agama lain memang haram judi, tapi agama yang aku anuti memang suruh sangat-sangat berjudi. Angkat tangan agama mana? Agama kami memang pelik, tak sama dengan orang lain. Orang lain tak boleh judi, tak boleh judi, tak boleh judi. Bahkan disarankan pengikut agama kami sentiasa berjudi. Agama mana? Saya kira tak ada. Tetapi kenapa perlu ada kedai judi tempat kita? Kenapa perlu ada mesin judi tempat kita? Kenapa perlu dibangunkan tempat-tempat perjudian segahnya, sebesarnya, semewahnya tempat kita? Dah semua kata tak boleh, siapa nak berjudi sebenarnya? Siapa mengurusi yang nak berjudi? Dah bukan dah kata semua tak boleh, dilarang. Siapa yang nak berjudi tu? Satu lagi, pelanggar-pelanggar agama akan tercipta. Dah ada kedai judi, rasa nak try berjudi. Dah ada mesin judi, ada orang masuk. Dah ada buat tempat-tempat berjudi, come on, kita pergi berjudi. Maka pelanggaran pada batasan agama akan berlaku. Kelompok yang nak berjudi. Tadi dah berlaku kelompok yang nak minum arak. Perzinaan dan pelacuran. Agama mana yang menghalalkan zina dan pelacuran? Agama mana, bang? Saya kira pun tak ada kan. Tapi kenapa tempat-tempat pelacuran tumbuh? Siapa yang nak melacur sebenarnya? Siapa nak melacur? Dah kata haram semua, patut tak ada. Tapi ada, bila ada, orang dah ada. Dulu duk tengok RM200 sejam. Mari 25 Disember Christmas ni RM2 sejam. Wah. RM2 sejam diskaun ni. Alang-alang RM2 sejam, ada hak pi, ada hak nak menerai. Maka satu lagi golongan pelanggar-pelanggar batas agama akan tercipta. Sebab semua yang dia create ni bukan create untuk manusia jadi baik, tapi create untuk manusia buat buat dosa. Yang ada dan terhasil ni bukan dosa kecil, tuan-tuan. Secara jujur, minum arak dalam Islam dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Berjudi, berzina, melacur, semua dosa besar. Maka siapakah sebenar, tangan-tangan siapa yang create dan cipta tempat-tempat ni nak menjadikan manusia itu jahat dan melakukan dosa terhadap Allah? Cari sendiri ya, keluar saya betul. Berlaku dah saya sebut ni tuan-tuan. Berlaku ada depan tuan-tuan. Tapi siapa sebenarnya yang nakkan benda tu? Bila tak ada, maksudnya ada orang yang sengaja nak kita jadi jahat. Kita buat benda buruk, kita buat benda dosa di sisi agama kita. Dan benda ni akan dianggap biasa. Maksudnya, oh tak hebat tak minum arak, tak hebat tak mabuk. Sikit-sikit keluar ayat lagu tu. Maksudnya tak mabuk tu tak hebat. Mabuk tu baru hebat. Nak tuan-tuan nak lagu tu ke? Oh, tak gentleman lah. Tak isap rokok.
Tak gentleman lah tak minum arak. Tak gentleman lah tak langgan perempuan. Tak gentleman lah tak masuk kedai judi. Kan orang-orang di akhir zaman, dia bukan tak malu. Dia bukan tak malu dengan dosa yang dia buat. Bahkan Rasulullah menyebut dia akan membangga-banggakan dosa pula. Dia bukan setakat tak malu dosa yang dia buat, dia membanggakan dosa. Dia dah minum arak satu hal, minum arak tu berdosa, bahkan dia bangga, tengok aku 10 botol tak mabuk. Dah dia minum arak tu dosa dah. Lepas tu dia bangga pula tengok orang lain 2 botol, 2 botol berpina kepala, rebah tengah jalan. 10 botol relax. Dia bangga pula. Kawan dia langgan wanita 2 bulan kena AIDS, 2 bulan kena HIV. Aku 20 tahun dah duk melacur, duk berzina, tak ada kena penyakit apa-apa. Relax. Bangga pula. Aku berjudi tak pernah miss. Koman-koman pun kalau aku tekan RM10, RM10. 10,000 dalam poket. Hang tiap-tiap bulan ke? Bukan tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu aku tikam. Tapi kalau aku tikam tu RM10,000. Sebab semua nombor-nombor tu duduk dalam kepala dah. Bangganya dia. Ada tak orang macam ni? Ada tuan-tuan. Maksudnya di mana nilai Islamik, agama yang sedang dia pegang, agama yang dia sedang anut, kehidupan dia macam tu. Nama tu tak payah ceritalah, nama-nama tu. Kalau kita berbicara pasal nama pun tuan-tuan, nama-nama yang mencerminkan, macam hak dulu-dulu lah orang-orang tua kita dah. Kalau di kampung tu dengar nama Jaafar biasa, Sa'ad, Samad, Soleh. Tapi kita nak cari nama-nama macam ni dalam register-register sekarang susah dah. Kita akan jumpa nama yang macam mana agak-agak. Saya guru di sekolah, antaranya bila cek murid-murid yang baru daftar, anak murid kita nak cari jenis Jaafar, Soleh, Qadir ni payah dah. Kita akan jumpa. Tak, hak satu tu satu hal. Satu lagi nak cari nama hak tunggal. Sebijik je, Soleh, Isa, Qadir tu payah dah. Kurang-kurang ada 3. Muhammad, Danish, Haikal. Biarlah, nama tu biarlah. Tapi nak cakap Danish, Haikal, Nur, Iwani, apa, hatu, hak ni, nama-nama lah. Tapi nak abad nama-nama macam tu dah. Nama-nama seperti Fatimah, Khadijah, Ramlah, Hasnah tu tak akan ada dah. Pasal apa dianggap tidak? Tak apa. Tak ada sentimental value dah untuk zaman ni nama macam tu. Bahkan kalaulah masih ada, duduk kampung, alang-alang orang panggil tak boleh nak buat apa. Tapi bila saja dia berhijrah keluar ke bandar kerja ke cari rezeki, nama tu kekal atau bertukar. Kadang-kadang Fatimah dah jadi apa? Oh, Fati. Kebetulan dia gemuk tu Fati lah sekali. Hak nama Khadijah jadi Katie-nya. Hak tu nama ni singkatan-singkatan. Hak nama Zakaria, oh malu aku nama Zakaria. PKN? Siapa? Abang Z, Z. Abang Z lah, Abang J lah, Abang tu lah, Abang ni lah. Cuba tuan-tuan bayangkan nama-nama tadi. Satu masa, bila mereka dah berusia 80-an, 90-an, mungkin beratur nak ambil berim gambar contoh lah ni. Agak-agak bila dibacakan nama tu terkejut tak? Orang jaga kaunter tu. Umur 80-90, Nur Fasha apa, muka berkedut 18 dah. Umur 80, terima berim. Nama tu macam orang muda, dah tu nama dia. Ah, yang seterusnya Nur Fasha, ingat kau budak-budak muda, wah mari makcik dah. Berlaku dah. Anak-anak di sekolah hang tak percaya nenek aku, nenek aku nama Elizabeth apa-apa-apa. Tu nenek hang nama tu. Ya, nenek aku Elizabeth apa-apa-apa. Lah ni kalau kita kata nenek kita Fatimah biasa kan? Biasa aja. Tapi nama-nama, nama tu sekadar nama lah. Tapi nak habak, nama pun kita dah miss dah.
Apatah lagi sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan dalam masyarakat. Kita pergi ringkas-ringkas. Seterusnya yang kedua. Yang kedua Rasulullah sebut apa tadi? Wala yabqal Qur'an minal Qur'an illa rasmuhu. Tiada yang tersisa berbaki daripada Qur'an kecuali tulisan. Maksudnya, apa peranan dan hubungan kita sebagai umat Islam hari ini dengan Qur'an? Sedangkan bila kita bersyahadah mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, otomatik kita kena mengakui bahawa wahyu yang namanya Al-Quran yang terkumpul itu datang menerusi Nabi Muhammad. Nabi dulu rajin baca Quran. Sahabat dulu rajin baca Quran. Jadi kenapa kita hari ini berwatakkan berlainan daripada apa yang dicontoh dan ditunjukkan oleh Rasulullah dan sahabat? Bagaimana hubungan dan interaksi kita dengan Quran hari ini secara jujur? Kita hari ini kadang-kadang kita dengan Quran ikut mood dah, tuan-tuan. Ikut mood. Rasa tak ada kerja, barulah kita baca Quran. Rasa kita tak busy, barulah rasa nak buka Quran. Rasa kadang-kadang setengah orang tu serabut kepala, baru dia nak buka Quran. Masa dia tak serabut kepala, dia tak cari Quran pun. Masa dia bermasalah, baru dia nak baca Quran. Masa dia ada problem, baru cari Quran. Jangan demikian, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana agama yang kita nak ikut, yang nama Islam tadi, panduan dia di mana? Manual dia di mana? Quran. Quran ini sumber kehidupan. Quran ini penentuan bagi apa yang ditentukan oleh Allah atas nama perintah dan larangan. Quran ini sumber petunjuk. Quran ini sumber hidayah. Quran inilah yang menceritakan segala-galanya kepada kita sebagai panduan hidup yang namanya Islam tu. Kita nak hidup dengan gaya hidup Islam, panduan dia di mana? Panduan dia Al-Quran. Siapa yang ceritakan Al-Quran? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi pencerah. Nabi Muhammad jadi pendakwah. Nabi Muhammad jadi penghurai bagi Al-Quran tu. Sebab tu di sekolah, sebab saya guru, saya senang untuk kiaskan atau metaforakan sama seperti benda ni. Contoh, setiap guru di sekolah dibekalkan dengan buku teks, betul? Buku teks tu semua sama. Kalau BM tahun 1, semua murid tahun 1 yang nak mempelajari bahasa Melayu akan pakai buku teks tu. Dan anggap buku teks tu sama seperti Al-Quran. Dan guru-guru itu sama seperti apa yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad dulu, penghurai, penterjemah, penerang bagi isi buku-buku teks tadi. Kalau kita nak ambil buku teks, baca terus tanpa panduan daripada guru, boleh baca sebab kita reti baca. Okey, buka bab yang pertama, topik yang pertama. Cerita tentang alam sekitar. Alam sekitar ialah ini. Kita boleh baca. Mungkin kita faham. Tetapi setakat apa yang kita baca dan ilmu yang kita ada, tu je. Tentang topik atau tajuk yang kita baca. Tetapi bila kita masuk dalam kelas esok, kita dah baca tajuk ni. Ikut pemahaman kita lah. Tapi guru cerita tu lagi luas dia punya jangkauan. Guru ajak lagi banyak ilmu yang keluar dan terbit daripada tajuk yang kita baca semalam. Sedarlah kita bahawa kemampuan kita menanggapi sesuatu bersendirian itu teramat terhad dan sedikit. Tetapi melalui para guru inilah kita memahami dengan lebih luas. Dengan kata lain, lain guru, lain ilmu yang kita boleh dapat. Sebab itulah disarankan oleh ulama-ulama dulu, carilah seberapa banyak guru supaya kita dapat mengambil kepelbagaian mutiara-mutiara ilmu daripada mereka. Jangan memadai terhad dengan hanya seorang dua guru, sebab ilmu yang disampaikan tu tak sama. Benda tu sama, huraian dia tak sama, kupasan dia tak sama. Jadi bila kita banyak guru, banyak ilmu, banyak sudut, banyak sumber, banyak pandangan yang kita boleh ambil.
Boleh faham tak kiasan tu? Senang lah kan? Maksudnya guru akan bantu. Begitu juga Quran. Kita hari ni kalau nak memandai, boleh kita reti baca Quran pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai habis. Tetapi dia punya penghuraian tentang Fatihah macam mana? Penafsiran tentang Fatihah macam mana? Kupasan sebenar surah Al-Fatihah macam mana? Kenapa surah Al-Fatihah turun pada Nabi? Bila turun pada Nabi? Hak tu kena belajar lah. Setakat baca, semua orang boleh baca. Tetapi kalau kita tak mau belajar, maka tafsiran yang keluar daripada kita akan tersasar. Bila guna akal ni, berkemungkinan ada hak kita cakap tu betul. Berkemungkinan salah. Sebab kita tak mengikut disiplin ilmu yang tepat, disiplin ilmu yang benar. Baik, bila berhadapan dengan Al-Quran sebenarnya, tuan-tuan. Kita hari ni, jujur saya sebutlah, nak sebok-sebok, nak rasa bersalah. Alhamdulillah dalam keadaan kita tak rajin pun baca Quran. Saya pun sebut depan tuan-tuan ni, nak kata kita ni rajin baca Quran, memang ikut mood juga, ikut keadaan baca Quran. Tapi Alhamdulillah, bila Allah letakkan tugas kita sebagai guru, guru pendidikan Islam, otomatik harian kita bersama murid baca Quran. Saya rasa ni satu anugerah. Saya rasa ni satu nikmat yang Allah bagi. Contoh, mungkin kalau aku tak jadi guru ni, aku rasa tak baca Quran. Quran pun macam orang lain, baca ikut mood, baca kerana nak tahu sesuatu. Tapi bila Allah letak jadi guru, guru pendidikan Islam, dia identik dengan Quran. Hari-hari berada di surau bersama murid-murid, baca Quran, talaqqi Quran. Nak agak kita sendiri, memang tak tahu rasa. Kalau tak jadi ni, baca atau tak baca. Alhamdulillah Allah memudahkan. Di samping kita baca, bukan sekadar baca, kita tengok tafsir, kita tengok huraian, kita terangkan pada murid. Ayat hari ni yang ustaz baca dengan kamu ni, Allah cerita pasal apa? Hadis hari ni yang ustaz baca dengan kamu ni, Nabi cerita pasal apa? Sekurang-kurang kita berkongsi murid yang punya minda dan otak 1 hingga 6. Cukuplah. Agar mereka lebih memahami, bukan setakat baca Quran. Sebab Quran yang sebenar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berhenti takat baca saja ke tuan-tuan? Quran ni Allah suruh baca je, Nabi suruh baca je, tak lebih tak kurang. Macam tu kan? Dah. Al-Quran bukan setakat untuk dibaca, tetapi untuk difahami isi-isi kandungannya. Kita baca Quran lebih jauh, Allah nak hak kita baca ni bagi faham. Kalau tak faham, tak ada nilai lah. Baca saja, walaupun kita tahu Quran ni, baca saja pun tetap berpahala. 1 huruf, 10. Tapi sebenarnya lebih jauh, kena faham isi Quran. Bukan setakat faham isi. Baca dan faham masih tak mencukupi. Baca, faham dan amalkan. Ada perintah dalam ayat-ayat Quran. Kalau setakat baca, faham, tak mau mengamalkan, jadi macam tadi lah. Aku tahu sembahyang wajib, aku tahu minum arak haram. Tapi kalau tak ada dari sudut pengamalan, praktika dan amaliah, dia berdaya semua. Walaupun dia tahu benda tu haram, benda tu salah, tapi amali kena hidup sekali. Sebab itulah dalam kitab Ihya Ulimuddin, Imam Ghazali bila membicarakan ayat yatslunahu haqqa tilawatih, yatslunahu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, beliau membahagikan kepada 3. Pertama, membaca Al-Quran dengan lisan, lidah. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan akal. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran dengan qalb, hati. Kita hari ini duk baca Quran dengan apa? Lisan ke, akal ke, hati? Dia suruh 3-3. Yang pertama, bila baca Quran dengan lisan, bermaksud kita mempelajari cara baca dan bacaan yang sesuai sebagaimana Al-Quran tu turun pada Nabi. Maksudnya kita belajar tentang makharijul huruf.
Hak basic kan? Ba bunyi macam mana? Jim bunyi macam mana? Kha keluar kok mana? Huruf ni rongga mana? Huruf ni lubang mana? Dan bagi sebutan tu betul setakat kemampuan. Membetulkan baris-barisnya. Atasnya, bawahnya, depannya, matinya. Memanjangkan mat-matnya. Kita belajar betul-betul. Ringkas cerita, hak tu ilmu tajwid. Bila dah kita kuasai makharijul huruf dan tajwid, tuan-tuan nak belajar tarannum pun belajarlah. Nak memperindahkan, memperelokkan bacaan, tak jadi masalah. Tapi di situkah takat dia? No. Lebih jauh kita kena baca menggunakan akal. Lidah kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Akal kita kena bergerak dan fikir bersama. Hak aku sebut tadi Bismillahirrahmanirrahim, apa dia? Jadi kita sebut Bismillah, akal kita bergerak. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sini bergerak. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Tang mana kita nak baca Quran dengan hati? Hati ini ialah tempat mengambil istifadah. Tempat mengambil ibarat, tempat mengambil manfaat. Daripada lisan yang menyebut, akal yang bergerak dan berfikir, apa manfaat, apa faedah yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca tadi. Hati akan merenung. Pasal apa ayat ni tadi Allah suruh buat macam ni? Pasal apa ayat ni turun pada Nabi? Peristiwa apa sebenarnya yang berlaku? Jadi kalau kita baca dalam tiga keadaan ni, kita dapat memahami setiap ayat Al-Quran yang turun pada Nabi dengan baik. Yang inilah yang nak dicapai oleh seseorang pembaca Al-Quran. Yang lebih jauh, bila Abdullah ibn Mas'ud pernah mengungkapkan mengenai Al-Quran, apa dia? Aku melihat ramai yang membaca dan menghafaz Al-Quran tetapi mengabaikan batas-batas Al-Quran. Aku lihat ramai orang baca Quran, ramai orang hafaz Quran tapi mengabaikan batas-batas Quran. Jadi bila dipersoalkan apakah dia batas-batas Quran, yang dimaksudkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ramai yang baca Quran, memahami Al-Quran, mengenal isi kandungan Al-Quran, tetapi akhlaknya tidak seperti Al-Quran yang dia baca. Bacaan Al-Quran dia pada satu sisi lain, akhlak dia berkehidupan satu sisi lain. Ini membuktikan kepada kita bahawa yang dimaksudkan, hak kita baca tu tak meresap pada adab, akhlak dan etika seorang pembaca Al-Quran. Bila kita keluar berkomunikasi, bermuamalah dengan masyarakat dan orang lain, tak sama seperti isi-isi Quran yang kita baca. Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Kita baca Quran sedap, kurai Quran sedap. Tapi secara jujur, akhlak kita tak sama dengan Quran yang kita baca. Inilah orang yang melanggar batas-batas Al-Quran. Lebih jauh, parahnya bila kita ni baca Quran tanpa kefahaman yang sebenar. Dia jadilah generasi burung kakak tua, letrut, letrut. Ingat lagi lagu ni, sekolah tarikal. Burung kakak tua hingga di jendela tu kan? Betul? Baik. Bagaimana generasi burung kakak tua terhasil? Tuan-tuan tengok burung kakak tua, bila kita ajar sebutan-sebutan, dia boleh ikut tak? Okey, contohlah. Batu. Dia pun batu. Makan, makan. Tapi dia faham tak dia cakap? Pernah tak bila dia sebut makan, kita tanya dia, cuba definasikan dan takrifkan makan sikit, aku nak dengar. Dia akan jawab juga. Kurang-kurang boleh jawab apa? Dia ikut balik. Cuba definasikan dan takrifkan makan juga. Dia tak boleh. Dia tak faham pun. Selalu saya cerita pasal orang nak beli burung tu kan. Dia orang kaya.
tapi hidup kesunyian. Kemudian dia ni minat burung, satu hari dia pilah kedai burung. Bukan Abdul Wah, Abdul Wah jual burung, Abdul Wah. Abdul apa yang jual burung? Abdul Wahab kan? Ha, bukan kedai burung Abdul Wahab lah, Abdul lain. Jadi bila pi, dia cadangkan, suggest bagi apa istimewa burung-burung ni, dia akan beli. Hak ni macam ni, hak ni macam ni. Lepas satu ni, burung kakak tua ni dia boleh ajuk kita bercakap. Ha, jadi dia tertarik, dia pun pi test, ya. Jadi dia beli, bawa balik, dia sangkut dekat halaman rumah dia. Dia pun ajar. Selamat datang. Burung pun selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Okey. Dia rasa bangga, dia ajak perkataan selamat datang tu berjaya diikut oleh burung. Last sekali apa berlaku? Panggil adik-beradik nak tunjuklah burung dia ni boleh cakap. Panggil adik-beradik buat makan. Sampai saja adik-beradik depan rumah, buka pintu kereta, keluar saja, burung dia pun selamat datang, selamat datang. Burung aku beli, bagus cakap. Dia bukan berhenti pada tu. Kadang-kadang makcik melah nak pergi pasar lalu tepi rumah dia pun, burung tu cakap apa? Makcik melah bukan nak mari rumah dia pun, nak pergi pasar lalu kat depan tu, selamat datang, selamat datang. Pakcik Din duk jogging pagi-pagi pun, selamat datang, selamat datang. Postman mari pun, selamat datang. Tibalah sesuatu yang tidak diingini. Belah malam, pencuri dan perompak masuk. Agak-agak burung tu habak apa? Burung tu kata, help, help ke, selamat datang. Ungkapan yang sama, mari pencuri pun, selamat datang. Mari perompak pun, selamat datang. Oh, perompak pun, dialu-alukan, masuklah. Rompak habis, jam lah kawan ni. Nak habaknya tu lah, dia tak faham. Dia tak tahu siapa yang datang, yang dia tahu selamat datang. Hatta kepada sesiapa pun. Last sekali, melih lah burung ni tak ada guna. Patut help, help ataupun tuan-tuan, ada orang mari nak rompak rumah kita. Dia tak boleh, dah tak diajar benda tu. Jadi kita tak mau melahirkan generasi burung kakak tua yang baca Al-Quran sekadar untuk melepaskan bacaan. Tanggungjawab bacaan semata-mata. Dan kita alhamdulillah dalam keadaan malas kita hari ini tuan-tuan. Allah tak letak lagi satu bencana besar atas kita. Apa dia bencana besar yang mungkin boleh berlaku dalam keadaan kita malas ni? Tapi bila orang baca Quran hari ini, kita masih tak apa-apa. Bila dengar bacaan Al-Quran, kita masih lagi hormat Quran. Tapi jangan sampai tuan-tuan, Allah letak dalam diri kita satu masa dengar orang baca Quran, kita meluat dengan orang baca Quran. Dengar orang baca Quran, bingit nak marah dengan suara orang baca Quran. Dengar orang baca Quran, bencinya kita kepada suara orang baca Quran. Jangan sampai Allah letak kita tahap tu. Oh, serabutnya bacaan Quran. Hei, tak boleh nak dengar, panas rimahnya baca Quran. Jangan benda-benda tu sampai terjadi pada kita. Alhamdulillah, hari ni malah kita pun, kita masih hormat, sayang pada Quran. Baik. Bila sebut Quran, dia ada konteks, dia ada kontekstual dia Quran. Quran ada konteks, ada kontekstual. Maksudnya benda dalam Quran tu tuan-tuan, ada benda yang jelas dan ada benda yang kita perlu cari di luar. Contoh, konteks Quran sebut, apa kontekstual dia? Contoh, Allah berbicara mengenai gunung. Allah berbicara mengenai bukit, Allah berbicara mengenai matahari. Sampai bila kita nak kenal gunung, bukit dan matahari, selama mana kita masih lagi bersila depan Quran? Ketemu atau jumpa atau tidak matahari yang Allah cerita dalam Quran? Selagi mana duk bersila depan Quran? Kita duk bersila depan Quran baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, matahari dan waktu duha. Bukit, bintang.
Sampai bila agak-agak kita nak kenal matahari, nak kenal bukit, nak kenal bintang, nak kenal gunung, nak kenal apa, tapi duduk bersila lagi depan Quran. Kenal ke tak bukit, gunung? Tak akan kenal, tuan-tuan. Konteks dia, tutup Quran, bangun daripada bersila, keluar rumah, cari apa yang Allah sebut dalam Quran tadi. Allah sebut tadi apa? Matahari. Kena keluar rumah. Oh, ni matahari yang Quran sebut. Baru kita bertemu apa yang Allah sebut. Selagi duduk depan Quran, eh, matahari ya. Apa benda matahari ni? Selesai ke tak masalah? Tak selesai. Gunung. Gunung. Eh, gunung ni lagu mana? Tak akan selesai. Maksudnya, kita kena kontekstual dia, cari di luar. Oh, ni yang Allah cerita. Ni yang Allah sebut. Ni yang Allah rakam dalam Quran. Kita kena cari, kita kena explore. Sebab itulah ayat pertama turun pada Nabi apa dia? Gua Hira. Iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Suruh baca saja ke? Iqra luas. Bacalah, selidiklah, kajilah, analisislah, observationlah. Apa saja. Maksudnya di sini Allah tekankan kepentingan ilmu. Kita kena jadi manusia yang berilmu, manusia yang bermaklumat, manusia yang ada pengetahuan. Allah tak mahu manusia jadi jahil, Allah tak mahu manusia jadi bodoh. Lebih-lebih lagi ilmu dan maklumat yang ada kaitan dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Jadi bila kita manusia, kita kena kenal who is the truly creator. Siapa pencipta sebenar? Allah Subhanahu wa taala nak perkenalkan dia pada kita. Secara hukum, hukum atas manusia adalah lima benda tu kan? Wajib, sunat, harus, makruh. Tu atas manusia. Atas Tuhan berlaku tak hukum lima ni? Tak berlaku, tapi sebab nak bagi orang mudah faham, kita guna ayat. Contoh selalu orang tua atau tok guru, apa hukum Allah buat kita? Sebenarnya tak ada hukum, tapi nak bagi faham. Apa hukum Allah buat kita? Wajib ke Allah buat kita? Wajib ke Allah buat kita? Kalau tak buat, tak boleh. Tak ada masalah pun kalau dia tak mau buat. Dia nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Tetapi kenapa Allah perlu buat kita? Allah perlu buat makhluk kerana nak membuktikan ketuhanan dia. Kepada siapa dia nak membuktikan dia ni kreator, dia ni Tuhan, dia ni pencipta, makhluk tak buat. Dia nak tunjuk kat siapa? Saya bagi mudah macam ni lah. Saya masuk dalam surau, duduk sini. Pasang mic apa semua. Orang tak ada pun. Orang tak ada pun. Saya seorang-seorang. Assalamualaikum. Hadirin hadirat semua. Kalau orang lalu tengok saya duduk lagu ni, orang kata apa dia? Oh, orang kata syok sendiri. Gila kok dia tu. Saya nak perkenalkan, saya pengurusi baru surau ni. Ah, tak ada ni. Ni cerita saja. Kalau kita nak perkenalkan kita pengurusi baru, perlu ada duduk depan tu siapa? Orang-orang taman ni, koriah ni nak membuktikan kita pengurusi baru. Tapi tiba-tiba tak ada orang. Jadi siapa yang nak percaya? Siapa yang nak dengar? Allah contoh, jangan jadi silap faham pula. Kata, akulah Tuhan kamu. Makhluk tak buat. Dia nak claim kat siapa? Nak dakwa dia ni Tuhan. Akulah Tuhan. Makhluk tak buat satu pun. Akulah pengurusi majlis. Orang tak ada. Ha, nak cakap kat siapa sebenarnya? Orang tak panggil, orang tak duduk depan kita. Ha, bila orang duduk senang, sayalah pengurusi baru. Ha, penerimaan tu. Buat dah makhluk, ni makhluk, akulah Tuhan kamu. Ha, jadilah. Sebab dah ada makhluk yang dicipta. Ha, nak habak kat kamu semua, kamu ni makhluk. Siapa dia khalik? Aku. Aku Tuhan kamu, aku yang buat kamu. Okey. Ni tak ada buat makhluk, tapi nak clear. Nothing lah. Walaupun dia tu tak buat, dia tetap tu Tuhan, dia tak buat pun. Tapi nak membuktikan ketuhanan dia, dia buat makhluk.
Jadi sebagai manusia yang diberi akal dan fikiran nak membuktikan, meneguhkan dia tu Tuhan, dalam Quran segala mu'nika. Dia buat hujan, dia buat awan, dia buat bintang, dia buat apa, nak suruh manusia tu berfikir benda tu bukan jadi saja-saja, bukan jadi semula jadi. Seperti mana kamu, alam-alam tu juga ada pencipta dia. Nak suruh manusia balik kepada siapa? Bismi Rabbik. Sebab tu dalam Quran, dengan nama Allah, kalimah yang dimulakan dengan ni, ia jadi tergantung. Saya pergi ke sekolah dengan basikal. Tiba-tiba ayat tu dengan basikal. Pening ke tak pening? Saya pergi ke sekolah dengan basikal, orang boleh faham. Buang kat depan tu, dengan basikal. Allah, apa benda ni dengan basikal? Dengan nama Allah. Maksudnya di depan tu Allah gantung. Gantung apa? Kalau Allah nak tulis semua keperluan bagi manusia, Quran hak tebal ni jadi tebal ni. Kalau nak tulis semua. Jadi dia gantung di situ bermaksud nak buat apa pun, bismillah. Aku makan dengan nama Allah. Aku minum dengan nama Allah. Aku bekerja dengan nama Allah. Aku start kereta dengan nama Allah. Aku menulis dengan nama Allah. Aku beribadat dengan nama Allah. Aku berlari dengan nama Allah. Aku tukar baju dengan nama Allah. Kalau nak tulis semua hak manusia sebut depan tadi, agak-agak tebal mana? Makan, minum, berok apa semua sekali tadi, agak-agak tebal mana? Jadi gantung di situ. Yang penting buat saja tu, ingat dia. Aku ni dengan nama Allah. Aku ni dengan nama Allah. Aku ni dengan nama Allah. Supaya manusia tak lari, sentiasa dekat, sentiasa ingat dia tu ada Tuhan, dia ada pencipta. Yang jadi masalah, bila wujudnya ideologi-ideologi dan kefahaman yang nak jauh dan pisahkan kita dengan pencipta. Itu masalahnya. Maka datanglah ideologi-ideologi yang berbau bumi ini terjadi dengan sendirinya, tak ada pencipta. Manusia berasal daripada apa? Darwin punya teori daripada beruk monyet. Dia nak mengaku-ngakulah, saya taubat laun, saya tak mengaku keturunan saya monyet. Banyak jadi benda-benda macam ni. Wujud ke tak wujud? Wujud benda macam ni. Kenapa ada usaha-usaha nak memisahkan kita dengan pencipta? Nak menjauhkan kita dengan Tuhan, nak menjauhkan kita dengan Allah. Nak cakap dunia ni tak ada kiamat, dunia ni akan berlangsung berbilion-bilion tahun lagi tanpa adanya kemusnahan. Dia boleh buat kenyataan-kenyataan lagu tu. Macamlah dia tu nak hidup sebelum bilion, 20 bilion. Esok lusa dah nak mati semuanya. Kenapa perlu ada benda ni? Nak larikan kita. Nak larikan kita, nak selewengkan akidah kita, nak selewengkan keimanan kita. Tapi dalam keadaan tu pun tuan-tuan, Allah sambung ayat seterusnya. Cuba tuan-tuan baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia menjadikan manusia daripada segumpal darah. Ramai daripada pengecam-pengecam dan pembenci-pembenci Islam dan Al-Quran anggap ayat ni remeh. Allah nak habat manusia ni dijadikan daripada segumpal darah. Apa pointed pada ayat ni? Kalau kita nak bicara saintifik, kita bukan orang sains, tapi tuan-tuan tahulah pembentukan zygote dalam rahim seorang ibu macam mana punya rumit. Kalau kita baca buku-buku besar seperti The Human Developing, dalam tu ada profesor-profesor besar, Dr. Keith Moore sebut memang segumpal darah tu sebab waktu tu proses dia, proses darah-darah mula terbentuk ni, kita panggil apa dalam tu, pembuluh darah tu, pembuluh darah mula terbentuk, dipam darah tadi masuk dalam tu sehingga dia jadi macam segumpal darah. Di sini kalau kita perhati betul-betul apa ulasan Dr. Keith Moore tu, dia kata kalaulah manusia diberi peluang untuk melihat kembali saat dia diciptakan oleh Allah dalam rahim ibu dia,
memang amat-amat menakjubkan. Contoh kita ni sekarang dah lalui masa tu, fasa tu, dan kita sekarang dah macam ni. Kalaulah boleh Tuhan tu tunjukkan sekali lagi kat kita, awal-awal kita dijadikan dalam rahim mak tu, dengan uniknya, dengan sukarnya, dengan payahnya sistem-sistem tu, maka kita tak dapat tidak terpaksa tunduk sujud kepada kebesaran penciptaan. Ayat ni sebenarnya bukan sekadar nak cerita manusia tu dari segumpal darah, tapi nak menundukkan ego manusia dia supaya jangan lawan Tuhan. Kalau kamu boleh tengok, kalau kamu boleh lihat bagaimana aku ciptakan kamu tu, tak ada tempat lain dah kamu nak pi kecuali mengharapkan pada aku. Jadi inilah yang kita nak, baca Quran dengan akal, baca Quran dengan hati. Itu dapatan dia. Bukan sekadar dijadikan manusia dari segumpal darah, berhenti. Apa pemaknaan segumpal darah? Allah nak tundukkan ego manusia. Allah nak tunjukkan kebesaran dia. Kamu tu dijadikan, ada pencipta. Jadi bila kamu ada pencipta, jangan buat lolak-lolak. Jangan buat ikut suka kamu, ikut rasa kamu. Ikut peraturan yang aku tetapkan pada kamu. Itu Quran. Okey. 9 dah. Nak lagi ke berhenti? Boleh pergi sikit lagi. Dua lagi benda kita tak sebut. Kita pergi terus. Masajiduhum yauma izin amirah. Masjid-masjid kamu pada masa itu indah, besar, tersergam. Wahia kharabun minal huda, tapi kosong daripada hidayah. Betul tak Nabi sebut ni? Masjid besar, indah, tersergam, kosong hidayah. Saya duduk Selangor ni ustaz, tiap-tiap malam masjid mana-mana pun ada kuliah. Macam mana kosong daripada hidayah? Tazkirah tak berhenti, kuliah subuhnya, duhanya, asarnya, maghribnya. Makmumnya banyak, jemaahnya banyak. Baik. Dia samalah macam ni. Masjid indah, masjid besar. Biasanya antara awal kita masuk masjid, kita boleh tengok. Kalau masjid kan, depan-depannya ada apa tuan-tuan? Hani pakai apa? Buah dalam frame je. Kalau masjid yang besar-besar, dia tak duduk di frame dah. Dia duduk di mozaik tu sendiri dah. Ayat tu lah, ayat ni lah, ayat tu lah, ayat ni. Baik, tak ada masalah tu. Cuma yang kita nak lebih jauh, bukan hanya ayat-ayat Al-Quran terukir dan terpahat pada dinding masjid, tapi terukir dan terpahat pada hati orang yang datang masjid. Indahnya masjid bukan pada besar dia. Indahnya masjid bukan pada binaan dia. Indahnya masjid bukan banyak aircon. Indahnya masjid bukan banyak kipas. Indahnya masjid bukan tandas dia bersih. Indahnya masjid bila ramai umat datang solat Jumaat. Indahnya masjid bila semua orang datang masjid berjemaah. Ni aircon banyak, orang 3 orang. Masjid besar, satu sah pun tak lepas. Contoh. Yang indah masjid bila semua datang berjemaah. Dan masjid ini pointer dia tempat penyatuan, tuan-tuan. Nabi pi hijrah ke Madinah dulu, 3 benda besar Nabi buat. 3 benda besar Nabi buat. Pertama, mempersaudarakan Muhajirin Ansar. Yang kedua, bina masjid. Yang ketiga, piagam Madinah. Maksudnya Rasulullah dah bina masjid, Rasulullah tahu fungsi masjid. Fungsi masjid. Satu fungsi masjid, tempat berkumpulnya umat Islam. Di sinilah terbinanya persatuan dan persaudaraan. Jadi bila semua datang masjid, kita dapat lihat kesatuan. Ramainya orang Islam. Kita dapat lihat persaudaraan. Semua pakat senyum, semua pakat semayang. Lepas habis semayang, bertemu ramah. Lepas habis semayang, bersembang. Lepas habis semayang, bercakap. Sebab itulah Nabi sebut di akhir zaman, antara benda yang bakal terjadi, orang pada masa itu hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja. Betul tak? Berlaku tak hari ini? Kita bagi salam kepada orang yang kita kenal saja. Orang kita tak kenal, walaupun dia tu saudara Muslim kita, kita tak bagi salam.
Jumpa, oh mamak tu 3 tahun tak jumpa. Mak, assalamualaikum. Tapi hak duk lalu redah dengan kita ni, hak kita tak kenal, seorang pun kita tak bagi salam. Masjid. Dan masjid satu-satunya tempat kita menilai diri. Masjid ni lah tak ada di sisi Tuhan, tak ada perbezaan. Bila tuan saja langkah masuk dalam masjid ni tuan-tuan, tuan-tuan berhak untuk mana-mana tempat, mana-mana saf. Apapun posisi kita, apapun jawatan kita, apapun grade kita. Kalau tuan-tuan datang, tuan-tuan gemuk ke, kurus ke, boleh duduk ke saf ni? Boleh. Tuan-tuan tinggi ke rendah, tuan-tuan boleh duduk di saf pertama. Tuan-tuan kaya ke miskin, boleh duduk saf pertama. Hitam ke putih, boleh duduk saf pertama. Kaya ke miskin, boleh duduk saf pertama. Gaji tak ada tangga ke, gaji tangga berbelah-belah pun boleh duduk saf pertama. Tak ada orang boleh hadap. Tak ada diskriminasi dalam rumah Allah. Saya tak tahulah surau ni. Kemungkinan saya masuk Allah Akbar. Stop. Grade gaji berapa? DG 41. Minta maaf. DG 41, saf 14. Saf 14. Hatu hak depan tu, hak depan tu Tan Sri, Datuk Seri, Datuk Datuk Datin-Datin sampai lima tu memang kelas tu. Oh lagu tu, ha, kita pun pilah. Walaupun tak ada orang 14 baris tu, Allahu Akbar, sebab DG 41 punya pasal. Adakah macam tu? Dah sini juga tuan-tuan. Tak ada orang boleh tolak. Bahkan sekali satu sah tu mungkin macam-macam spesies tadi. Di satu sah tu hak gemuk pun duduk di situ, hak kurus pun di situ. Lepas tu, yang ketiga tinggi, yang keempat rendah, yang kelima putih, yang keenam hitam, yang ketujuh kaya, yang kelapan miskin. Hak tu kulit gebu, hak tu sebelah tu jerawat batu, hak sebelah ni tona tak sekata, hak ni berwajah kusam, contoh. Semua tak ada orang boleh halang. Inilah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia berpangkat, dia mari lambat, dia kena duduk lah belakang. Duduk belakang lah. Orang lain mendahului saf. Tak boleh kata, eh sebab aku datuk, tak nak mari duduk depan. Beradablah di rumah Allah. Allah tak tanya kita esok datuk ke tak datuk. Dia tanya, aku perintah tu kamu buat tak? Aku suruh tinggal tu, kamu tinggal ke tak? Okey. Satu lagi tentang masjid. Ritual vs actual. Yang selalu kita mari masjid, kita buat ritual ke actual? Ritual ke actual? Banyak kita buat ritual. Kita mari, ya, nak solat berjemaah. Alhamdulillah. Kita masuk tahiyatul masjid, kita masuk solat sunat, kita masuk qabliyah ba'diyah, kita masuk solat taubat, kita masuk solat hajat. Alhamdulillah, ritual. Ada setengah orang meritualkan masjid dengan baca Quran. Ah, penat dah solat sunat, pi duduk satu sudut, ambil Quran baca. Ritual. Ada orang tak mau baca Quran, ambil tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ritual. Ada orang ambil buku agama, oh kebetulan Sahih Bukhari ada, baca. Kebetulan Sahih Muslim ada, baca. Kebetulan kitab fiqh Imam Syafi'i ada, baca. Ritual. Tapi berapa ramai yang pandang pada aktual? Ni semua AJK jaga. Cuba kita andaikan masjid kita dulu-dulu. Masjid kita dulu-dulu. Yang jenis tak ber-AJK tu dah. Yang tak ber-AJK. Mari ritual. Kadang-kadang bila aktual berlaku. Kita dah baca Quran hampir 2 juzuk habis. Tapi kadang-kadang tai cicak dan tai lipah atas kapet tak ada siapa ambil tahu. 2 juzuk dah Quran habis. Tai cicak, tai lipah, tai tu, tai ni tak ada siapa ambil tahu. Zikir, berapa dah bang? 2 jam dah, berapa puluh ribu? Oh subhanallah, 40 ribu. Lengguk atas penuh. Sawang labah-labah. Tak ada siapa ambil tahu. Itulah aktual. Semayang sunat berpuluh-puluh. Kepala pahit tercabut 2. Tak ada siapa mimpi baiki. Dinding retak. Ekon rosak. Tak ada siapa pun ambil tahu. Yang dia tahu, mesyuarat agung. Siaplah AJK tahun ni dah. Mari-mari, ni kepala paik 2 tak berfungsi. Hang duk buat apa AJK? Makan gaji buta? Contoh. Sini tak berlaku dah.
Aircon 14, no aircon 14. Satu pun tak sejuk. Nombor 16 dah darjah Celsius. Tapi macam 61 darjah Celsius. Oh, contoh. Langsir 14 tahun tak basuh. Apa punya AJK? Pintu terkopak, apa cermin tingkat pecah. Ha, kita nak cari macam tu. Satu pertanyaan. Masjid ni AJK punya ke semua punya? Masjid ni AJK punya ke semua punya? Kalau masjid AJK tak apalah kita nak habaq macam tu. Semua kita punya. Maksudnya tanggungjawab kita semua. Cuma kita amanahkan dia lantik sebagai AJK untuk menguruskan. Dia nak ambil AJK tu pun mujur. Kalau kita hak komen tidak komen-komen. Oh, kalau macam tu hang lah jadi AJK. Komen orang tu sedap tak bila orang nak lantik dia. Ni banyak berlaku syarat PAVG sekolah kan. Oh, sekolah macam ni pagar pecah ni. Orang nak kena dia, saya cadangkan tuan hak tadi jadi AJK. Oh, saya ada kerja banyak, saya tak boleh bagi komitmen. Oh. Kalau orang nak bagi kat dia, tahulah. Orang nak tolong jaga, usahakan sama-sama lah. Tak jadi masalah pun. Janganlah ada sikap macam tu, kecam-mengecam, cari-cari aib kesalah orang. Sama-sama kita baiki masjid kita. Biar masjid kita betul-betul jadi memperolehi sumber petunjuk, sumber hidayah. Bukan setakat berlumba-lumba bersih tandas, berlumba-lumba masjid terbersih. Itu bagus. Tapi itu bukan tujuan dia. Tujuan dia seberapa ramai manusia mampu berjemaah di sini. Dan yang terakhir, hak ini pesanan untuk diri saya sendiri. Ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama'. Pada masa tu kamu akan menyaksikan ulama-ulama kamu. Kita pun buat ayat, oh, nasib baik aku bukannya ulama pun. Maksudnya ulama je lah, kita dah. Ulama seburuk-buruk manusia di bawah naungan ataupun kolong langit. Kerana apa? Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Dan fitnah itu kembali pada dia. Kenapa? Kadang-kadang ada yang berlaku yang ulama-ulama istilahkan sebagai ulama usu, ulama jahat. Kita tak maulah tuding kepada siapa-siapa. Yang penting bila kita melihat ada sebahagian besar yang berlaku, ulama-ulama ni dia tak mampu bertindak dan berinteraksi dengan betul dalam masyarakat. Kadang-kadang berlaku apa? Nak jaga periuk nasi, nak jaga kedudukan, nak jaga jawatan, maka dia berdiram diri daripada benda-benda mungkar yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang paling sadis terlebih jauh ialah menyokong, contohlah kita kata benda tu tak boleh tapi dia menghalalkan dalam masyarakat. Benda tu boleh tapi dia melarang dalam masyarakat, tu lagi sedih. Kerana bila perubahan hukum yang ditetapkan oleh Allah berlaku, sebenarnya apa yang kita buat? Contohlah Allah kata benda ni haram, tapi bila kita membolehkan benda tu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Seolah-olah dengan fatwa kita, dengan pandangan kita, dengan pendapat kita yang tidak sebenar, kita telah meletakkan kedudukan kita sama seperti siapa? Tuhan hak sebenar kata benda ni tak boleh, sedangkan pandangan, pendapat dan fatwa kita kata boleh. Kalimah yang keluar tadi seolah-olah menyaingi siapa, tuan-tuan? Menyaingi siapa? Siapa yang kata tak boleh tadi? Oh, tiba-tiba kita nak kata benda tu boleh. Ha, tuan-tuan. Ini syirik kecil, tuan-tuan. Nampak, oh, dia menyalahi hukum Tuhan. Kita mungkin boleh kata setakat tu. Tuhan kata tak boleh, dia kata boleh. Dia menyalahi hukum Tuhan. Lebih jauh secara halus apa yang kita nampak, hak ni yang nak, ni yang sebenar, tiba-tiba kita pi bukan kata yang sebenar. Kita menyaingi siapa sebenarnya pandangan kita? Bukan menyaingi orang tu. Menyaingi siapa? Menyaingi Tuhan. Menyaingi Allah. Besar dosa dia. Dan inilah yang disebutkan oleh sebahagian ayat-ayat Quran tentang ulama-ulama Bani Israel dulu. Orang-orang alim Bani Israel dulu kerana mereka mengubah hukum-hukum yang terdapat di dalam Taurat dan Injil mereka. Mereka menyelewengkan fakta dalam kitab-kitab sebelum ni. Mereka mengubah-ubah, iaitu daripada halal, mereka mengharamkan satu benda. Daripada benda haram, mereka menghalalkan satu benda mengikut selera dan hawa nafsu mereka.
Benda yang sama boleh berlaku. Sebab itu diungkapkan oleh Rasulullah, sejahat-jahat atau seburuk-buruk makhluk. Kerana apa? Kerana mereka sumber, tuan-tuan. Kalau orang awam yang berbicara, tak jadi masalah. Mungkin dia berbicara disebabkan kejahilan dia. Tidak alim dia, tak tahu dia, tak belajar dia. Mereka memang bukan otoriti untuk membahaskan tentang soal-soal agama. Tetapi bila ulama-ulama tersilap, ulama-ulama terselewing dan tersasar, bahana dia cukup besar. Kerana mereka ada otoriti, mereka ada integriti. Bila sebut Islam, bila sebut masjid, bila sebut Quran, yang terkait rapat dengan dia, ulama. Sebagai penghurai bagi Islam itu, sebagai pendakwah bagi Islam itu, sebagai penerang bagi Islam itu, sekiranya golongan ini pun yang tersalah dan tersasar, fitnah itu akan keluar. Dari mana fitnah itu keluar? Sinilah. Dan fitnah itu akan balik pada siapa? Balik pada diri dia. Tuan-tuan, satu lagi yang sering berlaku yang sedih. Bila mana kadang-kadang hak bergaduh, hak berbalah ni orang awam tu biasa. Tapi sering juga berlaku yang bergaduh dan balah, siapa dia? Siapa dia tuan-tuan tengok dalam FB ke, Twitter ke, viral ke? Ustaz ni kata ustaz ni. Ustaz ni tuduh ustaz ni. Ustaz ni caci ustaz ni. Ustaz ni maki ustaz ni. Ustaz ni menyalahkan ustaz ni. Ulama' ni tak suka dengan hak ni. Ulama' ni hentam hak ni. Ulama' ni tuduh hak ni. Ulama' ni Berlaku tak tuan-tuan sekarang? Berlaku. Jadi kita pun orang awam jadi pening. Hak ni kata dia betul, dia ni salah. Dia ni pula kata dia betul, dia ni salah. Hak sebenarnya siapa betul, siapa salah? Hak ni betul, dia ni kata betul, hak ni salah. Mula dia ni pun kata betul, dia ni salah. Pihak nombor tiga pun dia kata dia betul, dua-dua ni salah. Aduh, letih. Poin dia apa tuan-tuan? Kadang-kadang bila kita tengok ayat-ayat Quran, poin dia sumber sama je. Bila kata semua ni orang Islam, apa dia dalil kamu? Oh, ayat Quran. Ayat Quran. Apa dia dalil kamu? Hadis Nabi. Hak ni pun takkan dalil dia kitab feng shui dah. Tak logik. Mesti juga Quran Sunnah. Ini takkan dalil dia kitab Weda. Tak logik. Quran Sunnah. Tang mana yang jadi selalu? Penghuraian. Penghuraian. Cuba buka surah Al-Bayyinah, tuan-tuan. Ayat 6. Tolong saya, tuan. Ayat 6. Cuba buka Bayyinah ayat 6. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, cuba baca soalan. Sebelum tu ayat 5. Lagi sebelum tu. Okey, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tiadalah berpecah. Apa? Wama tafarraqal ladzina utul kitab, yang diberikan kitab. Sebelum Nabi Muhammad, siapa golongan yang diberikan kitab? Bani Israel, kitab Injil dan kitab Taurat. Taurat zaman Nabi Musa, Injil zaman Nabi Isa. Dan tiadalah berpecah golongan-golongan yang diberikan kitab illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinah. Kecuali selepas datang keterangan dan hujah-hujah pada mereka. Kita nampak tak sisi terbalik di sini? Biasanya kita sekarang bergaduh. Hak umum, bergaduh. Mari hujah yang kukuh, barulah kita bersatu. Ini hujah sebenar. Hak ni, lepas mari hujah, baru berpecah. Kenapa? Hujah tu tak salah. Sebab semua berpegang pada hujah dan dalil yang sama. Yang jadi berpecah sebab penghuraian. Penafsiran. Pencerahan yang berbeza. Ayat kadang-kadang sama.
bagi aku ayat ni nak cerita macam ni. Marih ni pula, ya ayat yang sama, aku pun beriman dengan ayat ni, tapi tafsir dia kot lain, tak sama macam hang tadi. Tafsir dia kau ni, kau ni, kau ni, kau ni. Marih ni pula, eh dua-dua tu tak, sebab ada pandangan lain yang aku terima hang ni, hang ni, hang ni. Dia bukan pada tonggak tu. Yang jadi berpecah, hang ni faham lain, hang ni faham lain. Hak ni punya tanggapan lain tentang ayat tadi, hak ni punya pandangan lain tentang ayat tadi. Hak tu yang jadi banyak cabang tu. Hak jadi banyak, kalau berlapang dada tak apa. Contoh bila dicek, bila direset balik, oh betul. Ayat yang sama tapi pandangan imam ni hak ada juga. Hak tadi kata ada. Hak kedua ada, ketiga ada. Kalau kita mampu berlapang dada atas hal tersebut, tak ada masalah. Yang jadi timbul masalah satu lagi, bila menganggap aku paling betul, hak lain semua salah. Dalam banyak-banyak tadi, empat pendapat, hak paling tepat, paling sahih, paling benar ni. Hak abang tadi tu ada, tapi tak tepat mana. Hak ni tak berapa nak betul, hak ni tak berapa nak kuat, hak ni 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 ni. Hak ni. Lepas tu orang hak dituduh tak berapa tepat, tak berapa betul, dia mengiyakan atau dia cabar. Bila orang kata hang tak berapa betul, ya betul, memanglah hak hang lagi tepat, aku ni tak berapa betul, dia tak akan jawab macam tu. Eh, hak sebenarnya akulah betul, hak hang tu tak berapa tepat. Hak tu dua orang ni, tiga orang lagi nak kata macam mana? Sama juga, aku hak paling betul, hak lain tak betul. Inilah yang berlaku. Bila benda ni tak selesai, hak ni tuduh, hak ni kata, hak ni hujum, hak ni. Lah sekali fitnah tu berlaku dalam lingkungan mereka saja, yang tak pernah menambahkan apa-apa produktiviti pada masyarakat kecuali pertelagahan dan perpecahan. Tuan-tuan ingat di belakang seorang-seorang hak bagi pendapat tu tak ada pengikut ke? Oi, ada follower dia, tu pengikut dia, pengikut dia, pengikut dia, pengikut dia. Lagi banyak perpecahan. Kenapa kita tak boleh satukan berlapang dada? Tinggalkan benda-benda yang remeh-temeh. Tinggalkan benda-benda yang remeh-temeh. Macam selalu kita sebutlah. Oh ni saya sebut sekali lagi. Saya tak mau jenis tuduhan-tuduhan. Ni flat earth ni kan. Bumi bulat ke bumi lepel kan? Tak habis-habis. Bumi bulat, bumi lepel. Ustaz ni lebih kepada bumi lepel ni. Saya tak penting pun bumi lepel ke bumi bulat, tuan-tuan. Yang lebih penting apa? Kan orang nak bergaduh hari ni kan? Bumi kita bulat ke lepel? Saya dah jawab dengan penuh ketegasan. Bagi saya tak ada kepentingan pun bagi saya bumi ni bulat ke lepel. Kalau tuan-tuan rasa penting, kajilah. Sampai tuan-tuan ketemu hak mutlak, oh sebenarnya mutlak di sisi saya lepel. Saya pun kaji mutlak di sisi saya bulat. Isu dia duduk atas hak bulat, duduk hak lepel ke hak bulat. Kalau dua-dua bentuk ni, dua-dua tak semayang bang, apa makna? Duk hak bulat pun tak semayang, duk dalam hak lepel pun tak semayang, tapi bergaduh tu bumi bulat, bumi lepel, bumi bulat, bumi lepel. Dan saya sebut dah di hujung tu kan. Dan saya haraplah tidak adalah soalan daripada muka dan nakil, ustaz, bumi bulat ke lepel? Harap-harap soalan tu tak ada pada saya besok. Sebab bagi saya tak ada apa bagi saya pun. Hak saya duduk sekarang ni bulat ke dia, hak saya duduk sekarang ni lepel ke dia, biarlah. Yang penting apa yang Allah suruh kita buat semasa kita duduk sini, buatlah. Apa yang Allah suruh tinggal, tinggallah. Ni bulat lepel, dua-dua tak semayang. Sama macam orang duduk bergaduh hak turun tu kan. Nak turun sujud tu, tangan dulu ke lutut dulu? Kita nak turun sujud, Allah, sami'allahu liman hamidah. Nak turun tu, dua lutut dulu ke dua tangan dulu? Dua lutut dulu ke dua tangan dulu? Dua-dua boleh sebenarnya, tak boleh bergaduh lah kan? Masalahnya, dua-dua tu bergaduh. Hadis yang lebih kuat, hak lutut dulu. Hak ni pula, hak lebih boleh dipercayai rijalnya, sikoh tak sikoh, hak tangan dulu. Dua-dua tu Nabi buat, lutut dulu pun Nabi buat, tangan pun tak. Jadi benda tu tak pernah bergaduh lah. Kadang-kadang benda tu ada keringanan pada orang mungkin. Macam orang tubuh besar, macam saya ring 18 punya perut kan. Kalau agak-agak jenis tubuh macam ni, senang lutut dulu ke tangan dulu? Orang tubuh besar.
Ada tangan dulu. Orang lain selesa lutut dulu. Tapi dua-dua tu Nabi buat tak salah. Dia tak kita boleh bergaduh bila? Bila ada orang turun, kepala dulu. Hak kepala dulu tu lah kalau nak bergaduh pun. Hak aku tahu tangan, lutut, ya. Hang ni kepala ni mai ikut mana ni? Mana hang punya hujah, mana bukti? Okey. Satu lagi yang lebih teruk, hak duk bergaduh lutut dengan tangan tu, apa dia? Hak lebih sadis. Tangan, lutut, tangan lutut. Walhalnya dua-dua semayang pun tak. Hak lutut dulu pun tak semayang, hak ni dulu pun tak semayang. Cuma lebih dalil je. Teng-teng-teng-teng-teng, semayang bang pun tak. Hak ni kita tak mau. Bergaduh yang tak mendatangkan apa-apa. Bergaduh cuma nak rasa kita betul, nak rasa kemenangan. Tapi kita carilah benda-benda yang boleh memantapkan akidah, memantapkan persaudaraan kita dengan sesuatu yang lebih besar, tuan-tuan. Sesuatu yang lebih besar. Ini bukan kerja seorang, ini kerja semua. Kerjasama kita semua. Sebab itulah kita datang ke masjid. Bila kita kata kita Islam dan beriman, apa sifat orang beriman? Mudah. Bila kita ingat sifat orang beriman, orang beriman ni apa benda yang Allah bagi dan anugerah pada dia, dia nak benda yang sama Allah bagi pada saudara dia. Tu sifat orang yang beriman. Kalau tak ada sifat tu, ada masalah dengan iman dia. Contoh, hari ni, di masa ni Allah bagi anugerah pada saya kesihatan tubuh badan. Sebagai seorang yang beriman, saya nak juga sihat ni berlaku pada saudara saya yang, ya Allah, kamu bagi aku sihat, aku nak semua saudara Islam aku sihat macam kamu bagi aku sihat. Dia akan jadi selek pada iman, bermasalah pada iman bila, kalau boleh, geng ni sihat, belah-belah tu tu, campak ke, polio ke, kanser ke, hatu. Padahal saudara kita, itu bermasalah lah tu. Ya Allah, hari ini kamu bagi aku sedikit rezeki, kekayaan. Aku pun nak kalau boleh kekayaan yang sama, kamu bagi kat saudaraku. Kamu bagi juga kat dia. Jangan bagi ada hak sedih, hak miskin, hak susah. Walaupun begitu resamnya alam. Tapi kalau kita nak sebenarnya jiwa orang beriman, kalau dia kaya, saudara dia kaya. Kalau dia gembira, dia tak mau saudara dia sedih, gembirakanlah juga hati saudaraku yang lain. Kalau dia senang, senangkanlah juga saudara yang lain. Itu sifat orang yang beriman. Tapi kita ni kalau hari-hari nak cari masalah, hari-hari nak cari gaduh, hari-hari nak maki orang, hari-hari nak tiun orang, tuduh orang. Tuan-tuan tepuk dada tanya. Tanya iman masing-masing lah. Ya, bercakap tidak semudah amalan. Betul, semua orang boleh bercakap, tuan-tuan. Saya boleh bercakap, tuan-tuan boleh bercakap. Tapi pelaksanaan sebenar amat-amat susah. Amat-amat susah. Sebab tu Nabi, kenapa dia dijadikan idola nombor satu? Sebab dia walk the talk. Perbuatan dia sama dengan perkataan dia. Kita belum tentu lagi perkataan kita sama dengan perbuatan kita. Sebab tu Nabi duk tahap par excellence. Kerana dia sentiasa menunjukkan kepribadian yang mulia. Dia suka menunjukkan kepribadian yang berkebajikan. Kepribadian yang bermoral. Kepribadian yang beretika di setiap masa dan saat. Kita kadang-kadang lain. Wih, ada orang. Nampak ni sikit lah. Tak ada orang, belasah semua. Depan orang. Tiga jari je. Tak ada orang ni. Ada juga jenis macam tu. Contoh. Nicaragua punya orang ni. Bukan sini. Tak, ada tak jenis macam tu? Saya sebut contoh ni ada ke tak ada? Ada. Dia panggil bermuka-muka. Sebab dia tak mau tunjuk. Tak, kadang-kadang benda tu ada juga kebaikan. Maksudnya, dia tak mau benda-benda keburukan tu nampak pada mata orang. Dia nak orang nampak benda baik walaupun hakikat sebenarnya berlawanan daripada dia dalam keadaan di belakang orang. Baik, yang penting, apa dia tuan-tuan? Yang penting kita saling bermuhasabah diri masing-masing. Muhasabah dirilah. Kita saja yang kenal diri kita. Kita saja yang paling rapat dengan diri dan jiwa kita. Di mana saja
Kita panggil kelompangan, kebocoran, ketirisan, kekurangan diri kita, minta Allah tampung, minta Allah perbaiki. Ya Allah, aku lemah tang ni, tolong bantu aku. Ya Allah, aku tak mampu tang ni, bantu aku. Ya Allah, aku kurang benda ni, tambahkan untuk aku. Hak mana lebih, kita minta Allah kekalkan. Kita minta Allah tambah lagi. Sebab sifat utama orang beriman, bila Allah bagi anugerah, dia bersyukur. Bila Allah bagi musibah dan ujian, dia bersabar. Hak lebih, dia syukur. Hak kurang, dia sabar. Sifat orang yang tidak beriman, bila lebih, dia sombong. Bila kurang, dia give up, putus asa. Itu dia beza orang beriman dengan orang tak beriman. Kita duduk tang mana? Bila Allah bagi, kita sombong tak dengan orang. Bila Allah tarik, kita give up atau putus asa. Atau bila kita Allah bagi, kita syukur. Bila Allah tarik, kita sabar. Itu tanya diri masing-masing. Tak perlu tuding jari kita pada orang lain. Muhasabahlah diri masing-masing. Sama-sama beringat. Dan yang penting, Nabi informasikan kepada kita hadis-hadis akhir zaman untuk jadi keberhatian dan kewaspadaan pada kita. Supaya kita menilik, supaya kita menilai benda-benda tu. Nabi sebut ni macam mana, Nabi sebut ni macam mana. Bukan apa. Untuk kita ambil pendekatan, jangan bagi benda yang Nabi sebut tu berlaku pada kita. Boleh faham tak? Jangan bagi benda yang Nabi sebut berlaku pada kita. Sebab tu kita belajar eskatologi. Kita belajar eskatologi satu je. Bagaimana bentuk kematian yang kita nak hadap pada Allah. Bila berbicara mati, semua orang akan mati. Kafir mati, Muslim mati. Macam tadilah, disof tadi. Gemuk mati, kurus mati, hitam mati, putih mati, tinggi mati, rendah mati, kaya mati, miskin mati. Persoalan paling besar, kita mati dalam keadaan mana bila menghadap Allah. Kembalikan kepada kisah Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Kita mati menjadi penyokong Nabi dan Rasul atau mati dalam keadaan menjadi penentang Nabi dan Rasul. Kita mati dalam keadaan membela agama Allah atau kita mati dalam membelakangkan agama Allah. Tu ya. Informasi hadis akhir zaman ni nak suruh kita beringat. Bukan saja-saja seronok cerita akhir zaman, seronok cerita dajjal, tak ada tuan. Nak suruh benda-benda yang Nabi sebut tu jadi kewaspadaan pada kita, takut kita terikut, takut kita terfitnah dengan benda tu. Hak mana-mana kesalahan, salahlah. Hak mana-mana tersilap, tersilaplah. Itu manusia biasa. Tapi tu sebenarnya kita nak ajak orang lain supaya beringat benda ni. Bila Nabi sebut tu adalah benda besar. Bila Nabi sebut tu adalah benda penting. Boleh faham tak ni? Okey, bila faham boleh habis lah. Ni, satu lagi saya nak tanyalah. Sebab ada, apa tadi, nak kata tabung tu, Tuan Pengerusi nak info sendiri ke, nak suruh saya baca ke? Saya? Ada tu? Baca ke, okey. Jadi tak ada apalah. Boleh faham insyaAllah, macam ni. Bila saya tanya boleh faham, sebenarnya maksud saya, bahasa saya tadi tinggi sangat ke? Tak kan, tuan-tuan boleh faham. Walaupun ada slang utara, saya kira boleh faham lagi lah. Saya kira kalau saya guna bahasa ibunda saya hak sungguh Kelantan, lagi tak faham. Kalau saya guna Kelantan, biasanya orang tak faham. Kalau utara ni, okey lagi. Sebenarnya yang memahamkan tuan-tuan siapa? Allah. Saya hanya penyampai, saya hanya pembicara. Saya tak boleh dan tak mampu lebih pada tu. Maksudnya saya tak boleh nak kata, oh malam ni confirm semua orang faham, malam ni confirm semua orang dapat tahu. No, saya pembicara, saya penyampai. Hak bagi tuan-tuan faham, Allah. Hak bagi tuan-tuan tahu, Allah. Tak lebih pada tu. Jadi sama-samalah kita memohon kepada Allah agar diberi kefahaman yang lebih lagi terhadap apa jua bidang ilmu. Yang penting, ilmu itu, keimanan itu selalu dikaitkan dan dinisbahkan dengan Allah, tuan-tuan. Kita nak cari ilmu, kena cari pemilik ilmu tu dulu. Kita belajar macam-macam ilmu tu, tapi sesiapa pemilik ilmu? Allah. Minta dengan dia agar diberi kemudahan dan kefahaman.
Tok guru kita pun sekadar penyampai, ulama kita sekadar penyampai. Yang bagi faham, yang bagi ilmu Allah, mintalah dahulu dengan dia. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang selalu tersalah, selalu tersilap, serba tak kena, tak ada orang lain, diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.